Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Sufista Kreatif Namun sebelumnya Saya ucapkan terima kasih Banyak kepada teman-teman Saudara-saudaraku Yang telah Subscribe channel Sufista Kreatif Semoga kalian Dalam keadaan sehat selalu Panjang umur murah rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Berhubung sekarang memasuki awal musim penghujan di daerah saya, lalat dan nyamuk banyak sekali di kandang-kandang sapi. Lah itu contohnya. Sangat mengganggu keadaan sapi, jadi tidak tenang. Jadi, di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tip, berbagi cara untuk mengatasi lalat dan nyamuk, yaitu membasmi lalat dan nyamuk pada sapi kita. Metode yang akan saya gunakan kali ini tidak usah pakai ribet. Tidak usah pakai campuran macam-macam campuran hanya memakai dengan cara simpel saja. Contohnya, lah ini saya hanya menggunakan pastak nah ini ini perlu diperhatikan pastak ini bukan mensponsori salah satu produk hanya kebetulan yang ampuh untuk membasmi lalat dan nyamuk yaitu pastak ini bisa kalian jumpai di toko-toko pertanian yang harganya hanya 16.000 kalau di daerah saya mungkin lain toko lain harga yuk coba buka dulu ini baru ini masih baru disegel pembuktian takutnya nanti di dicurigai bukan pastak beneran lah ini ini pembuktian bahwa ini masih disegel bahwa ini aman untuk sapi tidak berbahaya tidak ada risiko nah ini ini. Nah, ini masih masih utuh. Yuk kita lubangi terlebih dahulu. Nah, begini caranya. Sedikit. Ah, tidak usah besar-besar dilubangi dua agar keluarnya jadi lancar. Lah begini caranya. Yuk kita simak. Sekarang ambil airnya terlebih dahulu. ini hanya beberapa tetes saja yuk perhatikan nah lalu ditutup langsung dikocok nah ini kan berubah warna menjadi putih seperti susu. Ha, ini bisa dipakai dalam beberapa hari. Ini sekali semprot tidak habis, tidak sampai habis bisa digunakan ke esok ke esokannya. Nah, ini plastiknya nah, kita tutup terlebih dahulu. Lah. Ini berhubung tidak ada yang megangin kameranya saya sendirian ini. Nah, yuk sekarang coba bahwa ini aman. Sekarang pengaplikasiannya untuk sapi. Nah, ini. Ini aman. Tidak ada masalah. Ini semprot sapinya. Ini kan cukup simpel. Nah, ini. Lalat dan nyamuk, nah ini tidak akan hinggap kalau masih ada baunya. Nah ini, <tik> ini dipastikan tidak ada sampai yang tersisa. Semuanya terkena semprotan. tidak usah pakai campuran neko-neko cukup hanya menggunakan pastak kalau hanya membasmi lalat dan nyamuk kalau kutu dan camplak itu lain lagi caranya nanti saya akan buatkan videonya <tuh> ini tidak apa-apa tidak berbahaya aman berhubung ini kameranya tidak ada yang megangin saya sendirian. Nah. Ini menurut versi saya ini di daerah saya sudah lumrah bagi semua peternak-peternak rumahan setiap hari menggunakan ini. Ini kan cukup, sudah cukup banyak ini pemakaian sudah cukup banyak. Ini sudah merata. Nah ini coba Nah ini masih sisanya Ini bisa digunakan Mungkin sampai Empat atau lima kali ini Bisa enam kali ini Kan cukup irit Cukup aman hmm. Hanya beberapa tetes Kalau sudah dikocok Sudah <coughs> Dua tetes sekiranya sudah putih Ya sudah dua tetes ini menurut versi saya memakai pastak tidak usah pakai campuran neko-neko kalau memakai campuran yang banyak apa apaan itu campurannya itu bisa merusak, mempercepat kerusakan pada semprotan ini kalau cuman pastak ini semprotannya awet kalau ada campuran berbagai macam sebaiknya jangan menggunakan semprotan nah bagi teman-teman para peternak khususnya pemula mungkin video ini bermanfaat bagi teman-teman saya ini menyemprot sampai ke sapinya ini sekedar pembuktian bahwa obat yang saya gunakan tidak berbahaya bagi hewan pem, Peliharaan kalian nah, Ini bisa membasmi Lalat dan nyamuk Ya Sekian Saja terlebih dahulu Video kali ini Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Khususnya pemula Jadi kalau teman-teman yang baru Menemukan channel Supresta Kreatif Bisa kalian subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan dengan video saya yang bermanfaat berikutnya. Salam kenal, salam bersahabatan. Subista Kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.